posisi itu kan kita 57% itu organik, hampir 60%. 16% plastik, itu bisa didaur ulang. 10% kertas, bisa didaur ulang. 5% logam, bisa didaur ulang. Ini aja udah 90% nih. Belum kain dan sebagainya. Artinya hampir 90% itu adalah sumber daya atau material yang memang bisa dilakukan menjadi bisa dijadiin pupuk, biomas, bisa didaur ulang gitu loh. 90% bisa didaur ulang. Jadi, harusnya ya 10% lah, atau kalau bisa kurang dari 10% yang masuk ke TPA itu.